Bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi rumah bersama pelayan rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk bersilaturahmi dan mengapresiasi kerja relawan yang luar biasa. Ganjar Pranowo menunaikan janjinya untuk bersilaturahmi dan menyapa para relawan. Kali ini bacapres Partai Perindo ini berkunjung ke rumah bersama pelayan rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ini, Ganjar mengapresiasi kerja para relawan yang terus solid menuju Pilpres 2024. Tanpa kenal lelah, relawan telah menjadi garda terdepan untuk mensukseskan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Saya betul-betul merasa bangga. Begitu hebatnya mereka membuat sistem itu, bagaimana kerja yang sungguh-sungguh, mereka bertemu dengan masyarakat dengan niat yang sangat baik begitu. Dan tentu saja, ya pasti ketika survei saya naik, karena kerja militan mereka yang, waduh, saya sampai tidak bisa memberikan statement penghormatan yang bisa saya berikan satu-satunya karena militansinya top. Ganjar meminta para relawan terus semangat dan solid untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.